Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kebaikan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai seorang muslim, jemaah sekalian, kita tidak boleh lepas dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai melaksanakan satu amalia, satu ibadah, apapun itu, maka selalu tanamkan prasangka baik kepada Allah bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Karena di dalam hadis Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku selalu bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku. In dhanna bi khairan fa khairun. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, baik pula yang akan dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarran fa syarrun. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka buruk pula yang ia dapatkan. Maka kita berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita adalah amal ibadah yang dibalas dengan kebaikan yang luar biasa, berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, bersabar membutuhkan pengorbanan. Itu dari panitia masjid sudah ditentukan materi-materinya. Bersabar membutuhkan pengorbanan. Kalau kita berbicara masalah sabar ini, jemaah sekalian, maka kita semua sudah sering mendengarkan di dalam kajian-kajian bahwa para ulama kita membagi kesabaran menjadi tiga bagian. Ada yang namanya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang namanya sabar untuk menjauhi dosa dan maksiat, dan ada namanya sabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'limah, yang menurut kita menyakitkan, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir itu baik untuk kita. Kadang kita tidak mengetahuinya. Ketiga takdir ini, jemaah sekalian, atau ketiga sabar, ketiga bentuk sabar ini, pada hakikatnya dalam keseharian kita di bulan suci Ramadan, tiga bentuk sabar ini kita temukan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar atas setiap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Terutama poin yang paling utama tadi, atau pembahagian yang paling pertama tadi, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat terlihat di bulan suci Ramadan. Berapa banyak amalan-amalan yang di luar bulan suci Ramadan mungkin kita melakukannya, tapi jarang. Kita baca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, tetap kita baca Al-Quran, tapi semangat kita berbeda dengan semangat baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Begitu pula amalan-amalan sunnah lainnya. Kadang di luar bulan suci Ramadan kita lupa melaksanakan sholat-sholat sunnah misalnya, atau puasa-puasa sunnah. Tapi karena di bulan suci Ramadan, apalagi dia adalah puasa wajib, maka kita berusaha menyabarkan diri kita untuk melakukannya. Itu pengorbanan yang luar biasa dari kita, jemaah sekalian. Bahkan bayangkan ada orang yang mungkin sedang bersendirian dia, dan dia mampu untuk makan dan minum. Makanan ada, minuman ada. Tinggal dia ambil makanan, dia makan, tinggal dia ambil orson, dia siram pakai es batu. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, tapi semua itu dia tidak lakukan karena dia punya kesabaran untuk apa? Menunggu waktu berbuka.
kesabaran dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Ali Tantawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Al-Tantawi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan wasiat yang berharga dan perlu untuk selalu diulang-ulangi, bahkan kalau bisa dicatat, ditempel di dinding-dinding rumah kita. Beliau mengatakan, jika datang bisikan-bisikan syaitan membisikkan kepada kita untuk melakukan satu dosa atau satu kemaksiatan, maka katakan kepada jiwa kita bahwa rasa enak, rasa lezat, rasa nikmat dari kemaksiatan itu akan segera hilang, tapi dosanya tetap tercatatkan. Dan begitu pula sebaliknya, kata beliau, jika datang syaitan membisikkan kepada kita untuk istirahatlah sebentar, sudah cukup, sudah dua juz, kan target cuma satu kali khatam. Jemaah sekalian, jangan kita merasa sudah satu kali khatam atau target kita satu kali khatam kemudian hanya itu saja yang kita ingin tuju. Syaitan juga bisa menggoda kita untuk membuat sedikit amalan kita, bukan meninggalkan amalan, tapi membuat yang tadinya kita punya target besar, tiba-tiba cukup, kan sudah lumayan, sudah hampir khatam, ada orang lain mungkin belum khatam. Syekh Ali Tantawi mengatakan, jika syaitan datang dan berbisik kepadamu, istirahatlah, sudah cukup, terlalu banyak amalan yang kamu lakukan, sudah cukup, dan seterusnya, maka katakan kepada jiwa bahwa rasa capek, rasa lelah dalam melaksanakan kebaikan tersebut akan segera hilang, tapi pahalanya tetap tercatatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi beberapa kali firman-Nya, fasbir inna wa'dallahi haq, untuk mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah ulangi di dalam surat Ghafir beberapa kali, fasbir, kata Allah, bersabarlah dirimu, inna wa'dallahi haq, karena janji Allah itu benar. Apa janji Allah di bulan suci Ramadan, jemaah sekalian? Yang sering kita dengarkan dalam daurah sebelum Ramadan, dalam kajian-kajian para ustaz kita, banyak sekali ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis dibacakan kepada kita. Berpuasa di siang hari menjadi penyebab dosa diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solat tarawih menjadi sebab dosa diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan buka puasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Berdoa di bulan suci Ramadan, Allah khususkan ayat tentang itu, dan seterusnya. Bersedekah dan seterusnya. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Bertambah kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan. Semua kita dapatkan dalam daurah-daurah. Yang jadi persoalan adalah, apakah kita sabar melaksanakannya? Sementara Allah mengingatkan kepada kita, fasbir, bersabarlah untuk melakukan ketaatan tersebut. Inna wa'dallahi haq, sungguh janji Allah itu benar. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Ketika Allah menjanjikan melalui lisan Nabi bahwa puasa dapat menjadi sebab dosa kita terampuni, maka itu janji yang hak. Bersabarlah untuk melakukannya. Kalau setiap muslim mengetahui ini, maka tidak ada orang yang akan berpuasa 3 hari. Dia akan bersabar sampai dengan hari terakhir dia berpuasa. Bahkan mungkin dia akan bersabar untuk melatih dirinya bisa berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang melatih dirinya untuk bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, Allah akan mudahkan dia untuk bisa bersabar. Wama u'tiya ahadun ata'an, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang diberikan satu pemberian dari Allah khairan wa awsa' minas sabr, lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kalau ada orang yang diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pemberian yang besar sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian. Kenapa? Karena dengan sabar dia bisa melakukan segalanya. Apa rahasianya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat surat Al-Asr wal-Asri, setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, semua orang mendapatkan kebinasaan kecuali siapa? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus salihat,
wa tawasau bil haqqi, orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati, saling mengajak di atas kebaikan. Itu baik semuanya, orang-orang beriman, beramal soleh, orang-orang berdakwah dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tapi Allah tutup wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati di atas kesabaran. Kenapa? Kalau dia dapat sabar, dia bisa melakukan tiga hal yang sebelumnya. Dia bisa sabar di atas keimanannya, dia bisa sabar di atas amalan solehnya, dia bisa sabar dalam dakwahnya, mengajak orang kepada kebaikan. Makanya Allah sebutkan itu paling akhir, karena semua yang disebutkan sebelumnya membutuhkan kesabaran. Sungguh sangat menakjubkan jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada saja orang-orang yang bersabar, justru bersabar di atas kemaksiatan. Allah mengatakan fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Ketika Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan para ulama tafsir menyebutkan bahwa maksud dari ayat itu adalah ada orang-orang yang bermaksiat, diajak mereka untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, tapi mereka tidak mau dan mereka tetap bersabar di atas kemaksiatan mereka. Allah katakan fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Mungkin karena mereka belum melihat neraka. Kata para ulama, amalan yang mereka lakukan, mereka sudah tahu itu mengantarkan kepada neraka, tapi mereka tetap bersabar melakukan kemaksiatan tersebut. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di masjid Allah, melakukan ibadah kepada Allah yang kita tahu ibadah ini dapat mengantarkan ke surga insyaallah, tapi kadang ada orang yang tidak sabar. Sementara ada orang bermaksiat dan dia tahu maksiatnya itu dapat menyebabkan dia diazab di dalam neraka, tapi dia tetap melakukannya. Allah katakan betapa sabarnya dia terhadap neraka. Semestinya ada takjub juga kepada kita, orang-orang yang bisa bersabar, betapa sabarnya kita terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin mengatakan bahwa kita baru berada pada malam ketiga bulan suci Ramadan. Ya, masih sangat panjang perjalanan bulan suci Ramadan. Meskipun dia panjang terlihat, masih ada sekitar 27 atau 26 hari lagi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah ayyam ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang sangat sedikit. Tidak terasa tiba-tiba kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan, jangan pernah tertinggal. Berlombalah untuk mendapatkan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Dan jangan jadikan ketertinggalan kita di hari-hari sebelumnya menjadi sebab kita semakin malas. Ah sudahlah, orang sudah terlalu jauh, saya dengan saya saja sendiri sudah. Tidak, kita tetap harus berusaha untuk bisa menyaingi orang-orang yang baik di atas kebaikan mereka. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, dengan ini saya tutup, beliau pernah mengatakan man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah, siapa yang melombaimu dan mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk senantiasa berada di atas kebaikan, terutama di bulan yang penuh dengan kebaikan seperti ini. Dan marilah kita senantiasa wasiat mewasiati untuk terus berada di atas kebaikan tersebut. Jazakumullah khairan, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.